Maaf, Edrico. Aku tidak bermaksud menyukaimu. Maksudku, menabrakmu. Marinette, ini bukan waktunya untuk jadi konyol. Aku mencari Juleka. Dia lari dari kafetaria sambil menangis dan... Mungkin dia di dalam sana. Maaf, aku sangat mabuk cinta. Maksudku, sangat cemas tentang Juleka. Itu sebabnya aku sangat bingung dan ceroboh dan... Oh, aku sangat konyol. Aku tidak tahu apa aku mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal. Hal yang kau katakan tidak selalu masuk akal, Marinette, tapi itu tidak pernah kasar. Pasti ada alasan yang lainnya. Ayo, kita cari dia. Mundur. Tenang dulu, oke? Biar aku tangani. Juleka, kau baik-baik saja? Aku hanya ingin sendiri. Kau mau sendiri? Aku mengerti. Oh? Tidak apa-apa. Mereka menemukan Juleka. Dia di ruang pemanas. Di ruang pemanas. Maafkan aku. Aku benar-benar ketua kelas yang terburuk. Tapi aku tidak mengerti apa aku mengatakan sesuatu yang menyinggungmu. Bukan karena kau, tapi Rose. Apa maksudmu, Rose? Aku mengkhawatirkan dirinya. Tidak, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia hanya beristirahat di kantor perawat. Juleka, kau tahu kau bisa memberitahu kami apapun. Kami temanmu. Aku janji kami tidak akan beritahu siapapun. Rose, tidak ada di kantor perawat. Dia di rumah sakit. Iya benar. Kenapa dia di rumah sakit? Dia sakit saat dia masih kecil. Dia sakit saat dia masih kecil? Tapi sekarang dia sudah sembuh, kan? Itu bisa kambuh setiap saat. Itu bisa kambuh setiap saat. Tapi dia selalu ceria. Kami tidak menyangka. Dia membuatku berjanji tidak memberitahu kalian. Oh, tentu saja. Kau janji tidak akan memberitahu kami. Jangan beritahu dia. Aku sudah mengatakan ini. Jangan khawatir, Juleka. Kami tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Rose tidak akan tahu kalau kau memberitahu kami. Aku memprogram ulang perangkat lunak percakapanku pada saat ini untuk mencari referensi di masa mendatang terhadap anekdot aneh ini. Bahkan jika aku digigit lumba-lumba zombie yang mengendalikan otakku, aku tidak akan katakan apapun. Sama sekali. Jangan merasa bersalah memberitahu kami, Juleka. Kau sudah menyimpan rahasia ini selama mungkin, tapi itu terlalu berat untuk kau tanggung sendiri. Terima kasih. Itulah gunanya teman. Rose mempercayaimu dan kau percaya kami. Kami tidak akan katakan apapun. Tapi sekarang kami tahu yang kau alami. Dan kami bisa membantu jika kau butuh.